hari sebelum keberangkatan. Balik lagi sama aku. Jadi ini terakhir aku waktu aku sebelum pulang ke Sumatera. Jadi ini sore-sore aku ngajakin Pak Suami buat cari makan. Nah, ini kita ada di Wassalamualaikum. Kalau misalnya kalian yang ada di Malang pasti tahu deh. Ini juga tempat nongkrong dan juga tempat makan yang murah ya. Terus kemudian aku juga cari makanan. Nah, ini aku mau beli lele. Terus lanjut lagi dong di keesokan harinya deh. Nah, di sini aku tuh lupa pakai helm, tapi alhamdulillah kita bisa tetap jalan. Nah, tujuan kita adalah ke Brawijaya, tapi kita mau cuma nge-lap ya, guys. Mau nemenin Pak Suami nge-lapin pakan ikan. Nah, ini outfit aku sama Pak Suami. Oke, kita ini lewat di masjid. Masih lumayan jauh. Nah, ini aku udah parkir dan kita menuju ke labnya ya, guys. Kita mau daftarin dulu jenis apa yang mau kita labin kan. Nah, ini gedung di depannya. Kita masuk. Jadi Pak Suami udah beberapa kali nge-lab di sini. Terus ini kita langsung disambut sama ibunya. Tapi ibunya kayaknya keburu-buru banget, memang lagi ada acara. Pak Suami langsung aja isi-isi apa yang ada di peraturannya. Jadi kita masukin nama, jenis apa-apa segala macam. Terus kita lanjut belanja buat makanan di jalan. Jadi aku mau beli susu, terus beli roti, terus beli yang lain-lain, snack-snack juga. Nah, ini kita keliling-keliling. Nah, ini belanjaan kita tadi ya, guys. Itu lumayan banyak. Ini sampai satu hari satu malam cukup. Terus kita pergi lagi. Nah, ini kita ke bank buat kirim uang.